Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat bersama kita berkumpul pada malam ini, dan kita akan sambunglah kalau kita tertinggalkan. Saya kira 2 bulan lama. Sebulan sebelum puasa kita tak main dah kan. Bulan puasa pun tak main pak. Ada tazkirah bulan puasa itu. Tak ada orang kontak saya pun. Ustaz hilang bukan diam gitu ya. Tak ada orang kontak. Tak tanya ustaz sakit ke, kok meninggal ke. Kan? Okey, baik. Sama macam dulu juga. Orang ada, orang tu ada. Orang lepas maghrib sibuk lah. Saya tak tahu. Lepas maghrib orang sibuk lah. Ha? Saya tak tahu lah kan. Sebab saya lepas maghrib saya free. Saya ada kuliah lah. Saya tak ada kuliah. Lepas maghrib saya free. Saya ada isteri juga. Saya ada anak juga. Saya ada kerja-kerja juga. Kerana kerja tuan-tuan, 100 jam sehari tak cukup. 24 jam sehari lagi tak cukup. Kan? Saya pun tak faham apa pada apa mara ni sibuk. Kalau sekali-sekala sibuk tu tak dinafikanlah. Ada lah masa kita sibuk tu. Tapi orang jenis sibuk hari-hari ni. Pas sembahyang je balik, pas sembahyang balik, kuliah tak mau duduk langsung. Sawa. Pandai lah tu. Ada sebagian tempat tu kalau isyak ustaz tak berhenti, duduk berdiri kat belakang. Bukan nak duduk masuk sekali, berdiri ramai-ramai kat belakang. Saya anti tu. Saya tengok lah, makin lama berdiri makin saya lama kat kuliah. Betul? Tu dia komplain. Apa salahnya masuk duduk lah. Saya tak beradab lah berdiri kat belakang. Kalau masuk masjid saya tu solat semain tu masjid tu okey juga. Masuk masjid semain tu masjid duduk sementara kuliah belum habis. Duduk berdiri kat belakang pun saya tak faham. Siapa ajar masuk masjid duduk berdiri ni? Tahu saya dalam fiqh ni ajar berdiri ni satu waktu je. Itulah ketika khutbah Jumaat. Kita masuk-masuk hari Jumaat kita lewat. Imam dah di hujung khutbah. Nak semayang tahiyatul masjid pun tak ada. Jadi tak payah duduk, berdiri. Sementara imam menghabiskan khutbahnya. Itu saja yang ada. Tak tahulah kok ada di tempat lain yang digalakkan berdiri dalam masjid. Duduk berdiri kat belakang buat apa? Duduklah. Ha. Itu yang ustaz lama tu, dia tengok ramai berdiri dia lama pandang muka dia. Ha. Okey baik. Jadi kita kuliah kita yang telah lalu insya-Allah taala kita hari tu berhenti pada ayat yang ke-22. Betul? Saya lama tak mampu saya ingat. Saya ada satu-satu buku tu, buku tafsir saya ajar di surau ini sajalah sebenarnya. Tapi kalau di tempat lain, satu buku tu saya ajar sampai 3-4 surau lah dia. Tapi saya ingat lah, saya tak tanda pun. Surau ni berhenti kat mana, surau ni berhenti kat mana. Padahal dalam sebulan tu, saya banyak juga kuliah. Tuan-tuan kena ingat lah. Kita berhenti hari tu pada ayat yang ke-22. Sebab itu, Quran ni kita kena sentiasa baca. Saya selalu tegarkan pada tuan-tuan. Quran ni untuk dibaca. Kita sendiri baca, bukan orang lain baca. Di mana-mana, di rumah, di masjid, di rumah lah terutamanya. Kena sentiasa kita baca Quran. Dan sebenarnya Quran ni nak baca tidak susah. Dan nak khatam pun tidak susah. Siapa yang baca Quran satu line satu hari, dia akan khatam setahun sekali. That one is enough lah. Bagi setengah orang setahun sekali khatam itu dah kira baik lah sebenarnya.
awak. Bukan setiap hari khatam. Setahun sekali khatam dah okey. Macam mana nak setahun sekali khatam ustaz? Satu hari satu live. Insya-Allah taala setahun khatamlah dia. Setahun ada 365 hari. Kan? Kalau kita baca satu hari satu live, setahun 300 hari kita akan khatam. Lagi 65 hari kita buffer, Mak Saleh kata. Mana kita tinggal, kadang-kadang kita ada juga tak baca. 65 hari untuk cover selama setahun. Tapi nak cerita kalau setahun satu lai, tuan-tuan baca satu hari, setahun khatam sekali Quran. Ha. Dan itu adalah yang paling minimal. Hak paling minimal lagi ialah satu hari satu muka surat. Tuan-tuan akan khatam dalam jangka masa 2 tahun sekali khatam. Ha. Jadi kalau kita umur 60 tahun, sepatutnya bagi 2. Setelah tolak 15 tahun. 60 tahun tolak 15, maknanya 35 tahun. 35 bagi 2, kalau kita sudah umur 60 tahun, sekurang-kurangnya kita sudah 15 kali khatam kalau kita baca Quran satu muka surat satu hari. Tapi kalau tak cukup 15 kali khatam, aku umur 60 tahun ni. Tak kira siapa-siapa pun, contoh saja yang marah saya pula. Aku umur 60 tahun, aku khatam tak cukup 15 kali, mana kita baca Quran tak cukup satu muka surat satu hari. Habis tu nak baca banyak mana? Satu baris satu hari. Sikit sangat. Mana kita ni kadar bacaan Quran yang paling minimum pun kadang-kadang kita tak boleh nak buat. Di situ menggambarkan betapa lemahlah kita dari sudut baca Quran. Walaupun tak dinafikan sebagian dari kita tidak lancar baca Quran. Tak apalah, ambil satu lai satu hari. Satu muka surat. Bagi orang yang boleh baca baik, lebihkan sedikit. Ataupun minimum macam tu. Apa? Kalau ibu boleh baca berhelai-helai lagi bagus. Tapi kalau tak banyak tak apa. Su'ilan Nabi ya Rasulullah, ayul amali afdal. Dalam hadis Muslim ada Aisyah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, manakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, adwamuhu wa in qalla. Amalan sedikit tetapi berterusan. Tak apalah satu muka surat satu hari pun. Khuzu minal amali ma tutikun. Beramallah setakat yang kamu mampu, kamu seronok, kamu boleh. Orang kata wallahi la yamallu hatta wallahu la yamallu hatta tamallu. Asalkan kita tidak bosan saja. Jangan satu hari sampai 5 muka surat. 3 hari je baca, lepas tu tak baca langsung. Jangan. Wallahu la yamallu hatta tamallu. Jangan bosan dalam ibadat. Nah, salah satu cara kita tak nak bosan ialah kita letak satu dia panggil satu kadar ibadah yang kita seronok. Kita boleh kopak walaupun sedikit dalam satu hari. Macam semayang jugalah, walaupun ditutup dalam satu hari untuk kita semayang sunat. Kalau rawatib sebenarnya 12. Masalla fi kulli yaumin isnatai asyara raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang satu hari 12 raka'ah, dalam reket ulama kata rawatib lah. Hadis Abi Dawud daripada Aisyah juga, Allah Ta'ala bina baginya satu istana dalam syurga. 12 lah hak minimal sebenarnya. Sebab hak muakkad 12 ataupun 10. Mutama kita mazhab Syafi'i 10. Tapi di sisi sebagian ulama yang lain, termasuk sebagian ulama Syafi'i, 12. Tak kisahlah, tapi yang digalakkan 12 supaya keluar daripada khilaf muakkad. Mana kita buat 12. Okeylah, Nabi kata diberi satu istana dalam syurga. Istana. Kalau kita sembahyang setahun 12 365 hari, mungkin tuan-tuan dah ada 365 istana di sisi Allah Taala. Pernah masuk istana? Pernah masuk istana? Istana dunia tak ada apa. Saya 2 kali tuan-tuan menghadap istana. Tahun 95 dan 97. 2 kali. Masa saya tingkatan 4, masa saya tingkatan 5. 95, 96, sorry. 2 kali menghadap. Kerana kecemerlangan dalam peperiksaan akademi lah, akademi. Tak ramailah masa itu yang dapat dalam dia panggil anugerah kecemerlangan bahasa Arab Kelantan.
Ada dalam 10-12 orang macam tu yang terima waktu itu. Saya salah seorang daripada. Jadi kalangan sekolah-sekolah agama negeri lah, bukan semua sekolah sekolah agama negeri saja. Aku untuk aku masuk dua kali tu. Walaupun tak masuklah ke dalam balai rom, tapi di kawasan koridor saja. Tapi biasa saja, saya tak lihat satu pun. Tapi kira lebih baiklah daripada tempat-tempat yang lain. Cukup tu, tak boleh cakap lebih-lebih buat istana ni. Kemudian mana tadi? Nak cerita macam tu. Jadi ayat yang ke-22 tuan-tuan tengoklah balik insya-Allah taala. Terutama bila kita duduk saja di rumah tu kan, bacalah Quran. La taj'alu, saya selalu tegaskan, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Semayang pun sama tuan-tuan, jangan kita di rumah tak semayang langsung. Mana kita baguslah ahli masjid, ahli surau, rajin semayang di masjid fardu sunatnya, tapi rumah tak semayang langsung. Salah tak betul lah. Kena semayang juga di rumah. Kerana bila kita semayang di rumah, Nabi kata innallaha ja'al ila baitihi khairan. Sorry, innallaha ja'al li baitihi khairan. Innallaha ja'al macam mana hadis tu? Idza qada ahadukum salatahu fi baitihi falja'al nasibahu nasiban min salatihi fi baitihi fa innallaha ja'al li baitihi khairan. Fa innallaha ja'al min salatihi fi baitihi khairan. Hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah. Nabi kata setelah kamu solat di rumahmu, semayang di rumah, di masjid, semayang pula di rumah, jadikan sebahagian daripada semayang itu ada bahagiannya di rumah kita. Allah Ta'ala akan bawa kebaikan yang banyak masuk ke dalam rumah. Itu saja cara kita nak bawa kebaikan, keberkatan, macam-macam ke dalam rumah kita ialah dengan semayang dan juga dengan baca Quran. Nampak? Dan bila kata kebaikan, mana kata rumah kita akan jadi baik lah, hatta kita sendiri. Tak ada rumah macam neraka, panah hidup dalam rumah. Bukan macam tu. Mana kehidupan kita akan jadi lebih baik, rezeki kita akan lebih diberkati, keluarga kita akan jadi lebih. Bila sebut diberkati ni, mana bila sebut kebaikan ni, mana banyak lah, tak boleh ditafsir, banyak sangat. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-22. Malam ni saya nak masuk ayat yang ke kita berhenti itu ayat yang ke-24. Wa iskulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saya cerita dulu pasal sujud. Bila mana Allah Taala berkata kepada malaikatnya, sujudlah pada Adam, maka semuanya sujud, malaikat iblis. Iblis tidak sujud kepada Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia engkar dan dia termasuk dengan golongan yang kafir, golongan yang engkar. Dan saya sebut kepada tuan-tuan tentang sujud ni, sebenarnya tidak ada sujud yang boleh dilakukan kepada makhluk, tidak sekali-kali, walau di atas dasar apa sekalipun. Hormat pun tak boleh. Sebab itu tidak dinafikan ada beberapa aliran dalam tasawuf yang mana digalakkan sujud kepada guru. Dan ini berlaku sejak zaman dahulu lagi, hingga Al-Imam Al-Qurtubi, pengarah tafsir ini, memberi komentar bahawa tidak ada amalan sedemikian. No such thing. Tak ada sujud kepada manusia walau sedikit. Kalau kita boleh sujud kepada manusia, mungkin kita boleh sujud kepada ibu dan bapa kita, mungkin isteri boleh sujud kepada suaminya. Tapi tak ada perintah sedemikian, malah dilarang. Kerana tidak, bahkan kita nak sujud kepada Allah pun, nak sujud-sujud saja-saja tak boleh. Dilarang, kerana sujud adalah ibadah, dan ibadah mesti ada perintah yang jelas dalam syariah. Nak sujud saja-saja pun tak boleh sebenarnya. Kepada Allah sendiri pun mesti disyariatkan. Apa dia sujud yang disyariatkan? Lima sujud saja, tak lebih tak kurang. Pertama sujud dalam semayang itulah, dua kali setiap rakaat. Tak ada satu semayang satu sujud, tak ada. Kalau ada, sama ada sujud atau tidak ada sujud. Kalau tak ada sujud, semayang jenazah. Jangan sujud pula semayang jenazah. Lain satu, kalau ada sujud, itulah sembahyang, sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunat yang lain-lain. Satu rakaat mesti ada dua sujud, walaupun kita sembahyang satu rakaat saja. Kita mazhab Syafi'i, witir boleh sembahyang satu rakaat, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya, kalau kita nak satu rakaat, kita sudah mendahuluinya dengan sunat-sunat yang lain. Macam tuan-tuan sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak, tuan-tuan sembahyang sunat ba'diyah dah dua rakaat.
maka tidak menjadi makruh untuk tuan-tuan semayang satu rakaat saja selepas itu. Ha, tapi sebaik-baik tiga rakaat witir lah, ha, sebagaimana kita lakukan pada bulan puasa itu. Tapi kalau satu rakaat sudah memadai. Ha, cuma kalau tuan-tuan lepas semayang fardu isyak, tuan-tuan tak semayang sunat langsung, tiba-tiba tuan-tuan semayang sunat witir satu rakaat, itu dimakruhkan oleh sebagian para ulama, tapi juga tidak dimakruhkan oleh sebagian yang lain. Tapi majoriti memakruhkan semayang satu rakaat semata-mata. Mereka sudah mendahului dengan dua rakaat sekurang-kurangnya semayang yang sunnah, walaupun ba'diyah isyak. Ha, kena faham tu. Ha? Ha. Tapi nak cerita satu rakaat berapa sujud? Dua. Tak ada lebih, tak ada kurang. Ha. Kalau tuan-tuan semayang umpamanya rakaat pertama, tuan-tuan sujud sekali je, naik rakaat kedua, naik rakaat ketiga, naik rakaat keempat, ha, tuan-tuan terlupa, eh tadi rakaat pertama aku terlupa sujud sekali, tertinggal. Bukan syak tau, yakin lah, eh dah aku tak di, tak kira lah rakaat pertama apa, ha, aku dah tertinggal satu, satu sujud, tertinggal satu rukun, batal seluruh rakaat itu, bukan seluruh semayang. Kalau kita dah salah, ha, batal sah semua lah. Tapi kalau sebelum salah, tertinggal satu rukun dalam mana-mana rakaat, ha, terbatallah rakaat itu dan rakaat yang selepasnya. Ha, tuan-tuan, rakaat pertama lupa tu, sama ada rukuk lupa rukuk sujud ke, dalam konteks sujud kita cakap sujud lah, tapi mungkin tuan-tuan lupa baca Fatihah. Ha, habis tuan-tuan nak buat apa? Tambah 4 rakaat lagi, oh jadi 8 rakaat semua kita, oh banyak. Ha, tuan-tuan tambah 1 rakaat saja, sebab rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama, rakaat ketiga jadi rakaat yang kedua, rakaat keempat tak ada lagi, tambah 1 rakaat saja selepas itu. Ha, dia cover-meng-cover sebenarnya antara 1 rakaat dengan 1 rakaat yang lain. Ha, tertinggal sujud tak boleh dimaafkan, tak boleh cover dengan sujud sahwi. Ha, kalau sunat boleh cover, tuan-tuan lupa kunut, sujud sahwi, tuan-tuan syak, sujud sahwi, tuan-tuan lupa umpamanya tahsyahud awal, sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal rukun, mesti kembali kepada rukun yang asal itu. Kalau dalam rakaat yang sama, tengah-tengah sujud, eh tadi tak baca Fatihah, bangun terus baca Fatihah. Tapi kalau tuan-tuan sudah memasuki rakaat yang kedua, teruskan rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama, rakaat pertama jadi rakaat yang kedua, rakaat ketiga jadi rakaat yang kedua, macam tu lah, ya. Ha, very easy. Ha? Tapi nak cerita sujud tidak boleh. Pertama sujud semayang. Ha. Yang kedua sujud sahwi. Ha. Sujud sahwi. Idza syakka hadukum fi salatihi falyatrah asyak walyabni ala mastaiqan walyasjud sajdatain qabla salam. Sebutlah hadis Muslim daripada Abi Musa yang digazetkan dalam fiqh. Mana-mana mazhab, siapa-siapa yang terlupa, maka hendaklah dia membina di atas yakinnya, kemudian sujudlah dua sujud selepas salam, ataupun sebelum salam, kerana khilaf di kalangan para ulama ni, sebelum atau selepas salam, keduanya adalah harus dibolehkan. Ya? Nampak? Ha, sujud sahwi lah, sujud kerana terlupa, sujud kerana meninggalkan sunat-sunat abad. Ha, tahu sunat abad? Tahu tak? Ah, ha, fardu ain tu. Hai, yang cakap tak tahu. Ha? Sunat abad ni ialah sunat. Nah, kita ada dua sunat kan? Ha, sunat abad dan sunat hai'at. Sunat hai'at dalam mazhab Syafi'i adalah 5. Pertama ialah kunut subuh. Selawat dalam kunut kepada Rasulullah dan selawat kepada keluarga baginda dalam kunut. 3 itulah. Ha. Ha, mengangkat tangan bukan sunat ab'ad. Kalau tuan-tuan kunut tak angkat tangan, tak perlu sujud sahwi. Ha, malah Al-Imam An-Nawawi dalam sebahagian bukunya, dia memilih untuk tidak mengangkat tangan. Cuma yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah mengangkat tangan. Ha? Ada juga lah ulama Syafi'i yang kata tidak sunat angkat tangan. Tak kisahlah. Ha, janji tak perlu sujud sahwi kalau tidak mengangkat tangan. Tapi kalau tak baca kunut ataupun tak selawat. Kunut dah, tapi tak selawat tu tak selawat. Ataupun selawat kepada Rasulullah sahaja, tidak selawat kepada keluarga baginda. Ha. Dianggap juga kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi juga. Kerana kaedah yang kita pakai dalam bab sunat ab'ad ni ialah man taraka ba'dahu taraka kullah. Siapa-siapa yang tinggal satu saja sujud sunat ab'ad, seumpama dia meninggalkan keseluruhan, maksud kena juga sujud sahwi. Dalam satu rakaat ada 5 sunat ab'ad dalam satu
dalam satu rakaat, terutama subuh, dia ada lima dalam satu sembahyang dia ada lima sunat ab'ad kalau subuh lah, sebab kunut masuk kan. Tinggal satu je kena sujud sahwi juga, kerana meninggalkan satu seumpama meninggalkan semua. Jadi bila kita buat sunat ab'ad tu, buat semua. Tiga, yang keempat ialah apa nama tahiyat awal sunat ab'ad, yang keempat. Yang kelima ialah duduk ketika tahiyat awal, juga sunat ab'ad. Yang keenam ialah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat yang pertama. Juga sunat ab'ad. Jadi enam lah, bukan lima, enam. Itu sunat ab'ad. Nampak? Jadi kalau tuan-tuan tertinggal salah satu pada itu, tuan-tuan sujudlah sahwi. Ataupun kalau tuan-tuan tinggal dengan sengaja, juga digalakkan untuk kita sujud sahwi. Pagi itu malah nak kunut, tuan-tuan tak kunut lah, akhirnya tu tuan-tuan sujud sahwi. Dia muktamadkan. Sama ada kita tertinggal secara terlupa ataupun saja-saja. Rakaat kedua tu kita tak nak tasyahud awal, tuan-tuan di akhir nanti tuan-tuan sujud sahwi. Walaupun nama sujud sahwi ni sujud yang terlupa, namun digezakkan dalam mazhab Syafi'i, walaupun dengan sengaja juga disunatkan, digalakkan kita sujud sahwi. Cuma jangan saja-saja tinggal lah, kerana di sana ada pertikaian yang lain. Sebagai ulama kata, kalau saja-saja tak boleh sujud, namun sebab dia sujud sahwi, sujud lupa. Jadi kalau tertinggal, sujudlah. Tapi nak cerita sujud sahwi. Dua. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud kerana membaca Quran, kemudian lalu pada tempat-tempat yang ada perkataan sujud. Ada 14 tempat dalam Quran. Imam Syafi'i fatwa lama dia kata ada 12, fatwa baru dia kata ada 14. Yang ada kalimah-kalimah sujud. Dalam surah Sajdah ada kalimah sujud. Kan? Wahum la yasjudun. Dalam surah An-Najmu hujung sekali Allah Taala kata wasjud waqtarib. Juga disunatkan sujud. Dalam surah Maryam, tak silap saya, wahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, juga disunatkan sujud. Ada 14 semuanya, yang saya pun tidak ingat sebenarnya. Jadi bila kita lalu ayat itu, disunatkan kita sujud sama ada di dalam semayang atau di luar semayang. Cukup senang nak sujud. Cuma kita disyaratkan ada wuduk lah. Sebab kita mazhab Syafi'i, sujud itu dianggap sebagai sujud semayang, mesti ada wuduk, mesti menutup aurat dan mesti menghadap kiblat. Lalu ayat tu Allah, kalau kita dalam semayang senanglah, kita turun saja sujud kan, tanpa mengangkat takbir, tanpa mengangkat tangan, tapi takbirlah, Allahu Akbar turun, Allahu Akbar naik. Tangan tak perlu angkat, tapi kalau angkat pun tidak membatalkan semayang, cuma tidak disunahkan. Naik pun sama, tak perlu duduk duduk istirahat. Tapi kalau duduk istirahat pun dia tidak membatalkan solat, cuma makruh, tidak disunahkan. Naik tu pun kalau dalam semayang lah. Dan kita makmum pun wajib ikut imam dalam hal itu di sisi majoriti. Walaupun ada juga ulama segelintir daripada mereka kata kalau makmum tak turun tidak batas semayang, kerana itu sunat. Tapi sebagai majoriti, kalau imam turun kita wajib turun. Kemudian kalau di luar semayang lagi senang. Tuan-tuan baca Quran, bila tuan-tuan nak sujud tu, tuan-tuan menghadap kiblat. Kalau kita baca Quran biasa kita dah hadap kiblat, jadi tak perlu lagi berubah. Cuma takbir, Allahu Akbar, angkat tangan lah. Pasal tadi tak perlu angkat tangan, pasal takbir sujud. Hak ni takbir ratu ihram. Tak perlu bangun, tak perlu bangun. Tidak disunatkan bangun dalam muktamad kita. Cuma hanya diwajibkan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan, kemudian terus sujud. Sekali. Yang dua kali pula. Semayang je dua kali. Ini bukan dalam semayang. Bukan sujud semayang. Ini sujud tilawah. Sujud sajadah tu tuan panggil kan. Sebenarnya bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Mentang-mentang surah sajadah sebut sujud sajadah.
Macam mana sujud tilawah? Ya. Kau nak bangun? Kau nak assalamualaikum warahmatullahi? Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun sekadar assalamualaikum warahmatullahi sahaja. Memadai. Ya. Ha, masa sujud tuan-tuan baca apa yang tuan-tuan baca dalam sujud semayang. Ha, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ha, cukuplah. Ha, dua, tiga. Tiga. Yang keempat, sujud syukur. Ha. Sujud syukur ni bila kita dapat berita yang baik ataupun kita terhindar daripada bala, maka kita sujudlah kepada Allah Ta'ala. Juga dengan syarat-syarat yang tadilah. Mesti dalam keadaan wudu, mesti dalam keadaan menutup aurat, mesti ya, menghadap kiblat. Dan sama macam tadi. Angkat takbir, terus sujud. Kemudian terus bangun. Dan sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam semayah. Dia khas di luar semayah. Ya, empat sujud kan? Ha, empat lah, bukan lima. Silap. Ya? Ha, itulah. Ha, lain pada tu tak ada. Ha, tuan-tuan lepas semayang nak sujud saja-saja lama sikit. Ha? Tidak dibolehkan. Ha? Kalau nak sujud, semayang. Tambah satu rakaat lagi. Atau dua rakaat. Ha. Ha? Ha, baik, jadi Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam. Malaikat semua sujud, malaikat iblis tak sujud. Saya dah sebut dulu. Ha, dia kufur dan dia jadi makhluk yang engkar kepada Allah Ta'ala. Di atas itu Allah Ta'ala telah melaknatinya. Ha, sebab itu bila disebut iblis, diharuskan kita kata alaihi laknatullah ataupun laknatullahi alaih. Ha, nampak? Dilaknatkan Allah ke atas. Ha. Kemudian dia kata kemudian kita masuk ayat yang lain. Itu bab sujud. Ada nak tanya? Ada soalan? Faham belakang ke tak faham belakang? Ya, kalau tak tanya ni dua je. Faham belaka atau tak faham belaka? Ha? Baik. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Fazalhuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa kunna bitu ma'dukum li ma'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Ya. Wa qulna, dan kami telah berkata, ya Adam, wahai Adam. Anta uskun. Uskun ni makna tinggallah. Anta kamu wa zaujuka dan isterimu. Siapa? Hawa. Al jannah, akan syurga. Mana bila Allah Ta'ala ciptakan Adam AS, Allah Ta'ala tempatkan dirinya dan isterinya dalam syurga. Eh, macam mana Nabi Adam kahwin? Ha? Siapa walinya? Siapa saksinya? Allah Ta'ala lah kahwinkan dia. Ha, Allah Ta'ala dia boleh kahwinkan tanpa wali, tanpa saksinya, dia Tuhan. Wa kulla minha ragad wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Ya. Kamu buatlah apa sahaja, makanlah apa sahaja, makanlah apa sahaja di dalam ini, ikut kehendak kamu, tapi jangan, kamu jangan mendekati pokok ini. Allah Ta'ala larang dia. Jangan dekat pokok ini. Qila kana syajarati kana syajaratal bur wa qila kana syajaratal inab. Dikatakan pokok gandum, dikatakan pokok inab ni ialah anggur. Ini teori para mufassirun, tapi tak tahu yang sebenarnya pokok apa. Wa kanat syajaratat tin, dikatakan juga pokok tin. Dikatakan juga pokok syajaratul khuld, pokok yang khuld, pokok yang bila mana kita makan kita boleh jadi kekal selama-lamanya.
macam-macam lah yang di teori kan. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beri permission boleh makan apa, cuma pokok ni kamu jangan dekat lah. Dekat pun tak boleh, makan lebih-lebih lagi lah. Allah Ta'ala kata, kalau kamu makan, Allah Ta'ala kata, fatakuna minadzalimin, kamu akan jadi orang yang zalim. Kenapa zalim? Kerana kamu larang perintah aku, aku tak beri makan, kamu makan. Fa'azallahumma syaitanu anha, akhirnya syaitan telah memisungkan keduanya, menghasut keduanya agar mendekati dan memakan pokok itu, mengikut kata ahli tafsir. Fa'azallahumma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, dengan sebab dia telah langgar perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah hukumkan kedua-duanya dikeluarkan daripada syurga. Dan Allah Ta'ala memerintahkan, qulna wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, kamu semua turunlah daripada neraka ini, dan salah satu antara kamu adalah musuh sesama kamu. Sejak daripada itu, manusia bermusuhan dengan syaitan ataupun iblis laknatullah alaih, tak ada istilah kawan lagi. Nampak? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, kamu nak ditunggukan di mana? Di bumi. Dulu Allah Ta'ala cipta manusia, dia kata aku nak cipta manusia di bumi, tapi letak dalam syurga dulu, tak pergi lagi. Ini baru realitinya, kamu, bagi kamu itu ada kehidupan di bumi. Allah Ta'ala keluarkan mereka, dihantar ke bumi, dan Allah Ta'ala kata, kamu ada kehidupan di sana sehinggalah satu waktu yang telah ditetapkan, yakni kiamat. Jadi bila Allah Ta'ala hantar Adam AS dan Hawa, maka Allah Ta'ala kata, kamu akan tetap di situ, tidak di tempat lain, sehinggalah suatu masa yang telah ditetapkan. Wamata'an wa mata'un ila hin, kamu boleh duduk di sana, bersonok di sana, sehinggalah ke suatu waktu yang telah ditetapkan. Itulah al-qiyamah, kata mufassir, itulah hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala kata, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu wattawabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihi salam telah berjumpa beberapa kalimah. Dengan kalimah itu dia mendekatkan diri kepada Tuhannya dan bertaubat. Akhirnya Allah Ta'ala menerima taubat Adam, kerana Allah Ta'ala itu maha menerima taubat dan maha merahmati. Adam AS walaupun dia manusia yang pertama, tidak ada manusia yang lebih awal daripadanya, namun dia juga melakukan kesilapan dan dia juga bertaubat. Nabi itu kan taubat, dan Allah Ta'ala kata dia menerima taubat Adam alaihissalam. Kalaulah Nabi yang pertama Allah Ta'ala cipta, dan ciptaan Adam ini juga satu kemuliaan bagi Allah, kerana Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Apa maksudnya? Allah Ta'ala buat sendiri Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Macam mana Allah Ta'ala alam? Kita daripada proses peranakan, daripada benih jadi manusia. Adam ni Allah Ta'ala buat khusus, dia betul-betul daripada tanah, bukan daripada benih. Kita daripada benih, cuma asal usul kita je tanah. Adam kalau kau mintin, Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia cipta daripada tanah betul. Tapi kemudian Allah Ta'ala letak pula dalam syurga. Dahlah manusia pertama, sebelum cipta Allah Ta'ala cipta, sebelum cipta Allah Ta'ala cipta pada malaikat. Bila dah cipta, malaikat suruh sujud pula. Allah kan, dia berikan pula isteri, dia beri kehidupan yang baik dalam syurga. Kira Adam ni dia paling bagus lah waktu itu. Tapi dengan sebab kesalahan yang dia buat, dia bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubat. Mana cerita sebaik-baik manusia pada waktu itu pun masih bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan kesalahan yang kecil saja kalau nak diikut kan. Tapi dia kerana perintah Allah Ta'ala, kecil-kecil pun sebenarnya tak ada istilah perintah Ta'ala kecil besar ni, tak ada. Perintah Allah Ta'ala adalah perintah, dia tidak melibatkan kecil atau besar. Kenapa? Sama juga perintah-perintah yang ada dalam hadis Nabi SAW. Kenapa?
Kalau sahabat dulu, kalau Nabi suruh dia buat tu. Apa? Ha. Dia tak ada beza wajib sunat, tak ada beza. Ha. Mari zaman terkemudian baru dibeza-bezakan. Hak ni wajib, hak ni sunat. Sunat pula ada sunat muakkad, ada sunat tidak muakkad, nak bagi kita beza. Ha. Tapi tumpuan itu bukan dalam hal itu. Kata Imam Al-Ghazali, para sahabat ni tidak membeza-bezakan asalkan dia perintah. Ha. Nampak? Asal perintah saja dia buat. Cuma kita nak beza-bezakan. Ha. Supaya kita tahu hak mana yang benar-benar dituntut dan yang mana dituntut tapi hierarki dia saja. Ha. Tapi asal ibadah ni dia buat belakang. Sama juga benda dilarang. Ha. Walaupun ada beza antara satu dosa dengan dosa yang lain, tapi asal larangan itu maka dia mesti ditinggal. Ha. Terutama larangan yang jelas dan telah di apa nama? Ha. ada satu hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak daripada Sa'id bin Jubair. Ha. Bila mana Adam melakukan kesilapan? An Ibni Abbas qala fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin qala ya rab alam takhluqni bi yadik faqala bala. Ha. Faqala ya rab alam tanfukh nafakha yanfukhu ala tanfukh fi fiya min ruhika faqala bala qala araita in tubtu wa aslahtu uraji'i anta ila aljannah araji'iyun anta ila aljannah. Qala bala. Ha. Bila Adam buat kesilapan, Adam dibuang daripada syurga, Adam tanya Allah Ta'ala. Ha. Hadis ni riwayat Al-Hakim, dan Al-Hakim ni sebenarnya sahihul isnad walam yukhrijah. Hadis ni sanadnya sahih di atas syarat Bukhari Muslim, tapi dia tidak dikeluarkan dalam Bukhari Muslim, tapi syarat dia dalam Bukhari Muslim. Cuma hadis ini juga dipertikaikan oleh sebagian ulama. Ha? Tapi Al-Imam Az-Zahabi kata hadis ini sahih. Mana boleh kita baca ya? Walaupun ada khilaf. Ha. Ibn Abbas kata apa nama? Adam tanya Allah, wahai Tuhan, ha, bukakah engkau menciptakan aku dengan tanganmu? Kau buat aku sendiri? Ha. Ha. Tidak melalui perantaraan, tidak dengan benda lain. Kata na'am. Bala. Ya, Allah Tuhan kata, Allah Ta'ala kata. Dia komunikasi dengan Allah. Ha. Bukankah kamu meniupkan roh ke dalam badanku daripada rohmu? Ha. Mana roh yang kau ciptakan sendiri? Bukan roh Allah. Dia kata Adam sebahagian daripada Allah pula. Tidak. Ha. Dia kata, ya, aku ciptakan kamu dengan tanganku. Aku tiupkan roh kepadamu daripada rohku. Mana daripada ciptaanku yang baik? Adam kata, kalau aku bertaubat dan memperbaiki diriku, adakah aku akan kembali ke dalam syurga selepas ini? Ha. Allah Ta'ala kata, bala. Ya, kalau kau baik lepas ini, kamu akan datang balik ke syurga. Ha. Macam kita lah, walaupun kita tidak ada dalam syurga. Ha. Tapi, kita akan kembali ke tempat asal kita. Because itu adalah tempat asal kita. Ha. Asal kita bukan bumi tau. Ha. Asal kita syurga. Fitrah kita sebenarnya dalam syurga. Mana fitrah? Fitrah ni asal lah, asal kita dalam syurga. Aidilfitri, apa nak Aidilfitri? Balik kepada fitrah. Apa nak balik kepada fitrah? Tuan-tuan tahu maksud Aidilfitri? Balik kepada fitrah ni dia ada beberapa aspek lah. Pertama, dia sudut kemanusiaan. Fitrah manusia ni makan. Walaupun kita kata Islam ni dia agama fitrah sebenarnya. Ha, kita pagi-pagi kita baca zikir asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad. Aku telah kembali, aku bangun pagi di atas fitrah Islam. Islam memang agama fitrah. Tak mungkin Islam menyalahi fitrah manusia, tak mungkin. Ha. Ha. Sebab Allah Taala ciptakan kita di atas fitrah. Agama Islam sentiasa menjaga fitrah manusia. Ha. Makan tu fitrah tau. Islam larang kalau kita tak makan. Ha.
Dan kalau tak makan tu bukan manusia tu. Cuba cek balik. Mesti makan. Belum ada lah dalam rekod sejarah ni manusia tak makan. Kalau manusia tu tak makan, tengok kaki dia rapat tak rapat kat bumi, kok bukan manusia. Ada manusia tak makan. Manusia mesti makan. Dan Nabi larang orang tak makan. Kul wasum. Nabi kata pada Abi Darda, apa nama? Ada juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanlah. Guna puasalah. Ataupun puasalah, guna makanlah. Mana tak boleh. Tak makan, semua tak boleh. Kena ada waktu kita puasa, ada waktu kita makan. Tidur, fitrah. Islam suruh kita tidur. Ja'alna naumakum subata. Surah Maidah Sa'alun. Allah Ta'ala kata kami jadikan tidur sebagai rehat. Ada manusia tak tidur. Saya pernah baca dulu dalam mastika ke apa. Dia kata ada orang tu dah 20 tahun tak tidur. Nampak sangat menipu je. Kat negara mana tak? Baca majalah sekarang tak tahu maklumat dia ambil kat mana. Ada manusia tak tidur. Manusia mesti tidur je. Dia kadang-kadang suat khabar, majalah, dia suka cerita-cerita macam tu. Walaupun sebenarnya sumber tidak sahih, tapi dia suka pasal melariskan. Betul tak? Melariskan. Dia suka cerita-cerita. Manusia mesti tidur. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, para Nabi tidur. Tidak ada orang tidak tidur. Dan orang yang tak tidur semayang 24 jam Nabi marah. Abu Darda umpamanya tak tidur. Nabi kata nim wasalli. Salman kata kepadanya nim wasalli, tidur kemudian semayanglah. Memang sebaik-baik semayang qiyamul lail tidur dulu. Ahabbus salah ila Allah salatu Daud. Nabi sebutlah hadis Bukhari. Sebaik-baik semayang ialah semayang Nabi Daud. Tidur dulu. Ya namu nisfahu wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Dia tidur separuh malam, dia bangun semayang, ujung-ujung dia tidur lagi. Tidur semula. Tidur sikit lah. Yang tidur terus pula. Pukul 3 bangun qiyamul lail, pukul 5 tidur. Subuh hanyut. Bukan macam tu. Ujung tu dia tidur lah. Untuk merehatkan badan. Hatta Nabi sendiri pun, Aisyah kata, kana Nabi idha qawma minal lail. Kana Nabi, apa nama, idha sami'al azan, salla ra'atain khafifatain. Fa'in kuntu mustaqiza hadasani wa illa ittaja'a ala yamini. Kata Aisyah, Nabi bila dia dengar azan subuh, dia semayang qabliyah 2 rakaat. Kalau aku ada, dia bercakap dengan aku sampai sampai subuh lah. Kalau aku tak ada, dia akan baring di atas lambungnya yang kanan. Rehatlah, tidur yang ringan lah, bukan tidur berat tak, tidur rehatlah. Kalau kita kiamulai lah, sebab itu disunatkan sebelum kita semayang fardu subuh, setelah kita semayang sunat subuh, kita baring sekejap. Bagi orang yang telah berqiyamul lail. Tapi kita qiyamul lail pun tidak, nak baring buat apa lagi? Azan baru bangun, nak baring. Baring-baring terus tak semayang. Sebab itu sebagian ulama kata, di masjid baring. Macam arwah tuan guru dulu, dia baring di masjid. Padahal lah dia, dia banyak qiyamul lail. Kita jenis malah nak qiyamul lail ni, tak payah tidur terus. Tapi tak dinafikan lah, sebagian ulama kata sunat juga baring sekejap selepas kita semayang sunat subuh. Di atas hadis lah, ada hadis daripada Abi Hurairah. Hadis tadi saya baca hadis Aisyah. Tak apalah, tak kisah lainnya itu. Tapi nak sebut begitu. Nabi bersama isteri juga fitrah. Malah kita disuruh kahwin. Islam tak ada istilah jangan kahwin, tak ada. Melainkan ada sebab-sebab tertentu. Tapi dalam konteks biasa, nikah mustahab pun. Nikah itu sunat. Dia digazetkan dalam matan. Nampak? Bahkan kalau dia boleh membawa kepada zina, wajib kahwin. Nampak? Dan mesti cepat-cepat kahwin. Jangan dilambat-lambatkan. Itu sebelah tahun kahwin itu sunah lah tu, kata dia lah. Sebelah tahun dah kahwin ya, baru-baru ni kan.
Polis bagi siasat orang yang kahwin lelaki tu. Dia kata tak ada unsur jenayah, dia lepaskan, dia tak tangkap, dia serahkan kepada Majlis Agama Negeri saja. Sekarang nak tetap dah kahwin, mesti 18 tahun kata. Orang kat kampung tuan-tuan ada 16 tahun kahwin hatta sekarang pun. Muda-muda dia kan dah lepas SPM. Sahabat kita dekat je ni. Anak dia kata 3, dia kata 4. Mana ada 18 kahwin tahun? Kata 3 apa tahun? 16 kan? 15. Ada kahwin tu. Asyik tak balik, tak balik, tak balik, bagi baik bagi dia kahwin. Habis tu kalau digezekkan 18 tahun. Ingat apa? Selamatlah 18 tahun tu. Belum tentu. Kan? Sebab itu sebenarnya tidak, bagi saya lah, tak perlu hadkan tahun. Bukan semua orang pun mahu kahwin awal ni. Kadang-kadang ada keperluan dia untuk dia kahwin awal. Ada orang dia tak boleh kawal anak perempuan ni. Keluar balik, keluar tak balik, keluar balik, keluar tak balik, keluar tak balik balik. Habis tu nampaknya mana terpaksa kahwinkan dengan teman lelaki. Kalau dia umur 16 tahun, diundang-undangkan 18 tahun tak boleh kahwin. Macam mana tu? Jangan main-main. Sebab itu umur kahwin ni tak ada had. Bahkan Islam membenarkan kahwin walaupun belum balik boleh. Tapi kahwin dijaga oleh bapaknya sampai kepada tahun-tahun tertentu baru diserahkan kepada suami. Tapi nafkah atas bapak lah, pasal bapak. Ini disebut banyak dalam fiqh. Wanita yang belum mumayyiz, yang belum balik, boleh dikahwinkan oleh bapaknya, tapi duduk dengan bapaknya. Mungkin ada keperluan-keperluan tertentu. Nampak? Selagi mana dia tidak memudaratkan, maka tidak perlulah hak tahu macam tu. Kita sebenarnya mungkin ada lah 2-3 kes kan, tapi tidak banyak. Islam tak menetapkan. Dan kalau penguasa nak menetapkan pun, jika ada keperluan yang mendesak di atas dasar kemaslahatan, boleh dia menetapkan. Tapi jika tidak ada kemaslahatan, tidak perlu. Malah kita lihat bukan membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kerosakan juga. Kalau ditetapkan 18 tahun, budak sebagian hari ni perempuan tuan-tuan umur 16 dah mengenyam. Kalau tunggu 18 tahun macam mana tu? Susah kan? Dah isyak lah. Hari ni semua orang nak buat perubahan kan? Kat mana tadi? Abu Darda pun sama, dia tidak menyentuh isterinya semayang 4 jam. Sampai Ummu Darda mengadu kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bernasihat kepada dia. Salman kata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Kamu ada hak kepada isterimu. Allah Taala ada tanggungjawab. "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Tapi kamu ada tanggungjawab juga pada keluargamu. "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Dan kamu ada tanggungjawab kepada dirimu. Jangan kamu taat pada Tuhan dalam hal-hal yang tidak wajib sehingga kamu mengabaikan keperluan dirimu dan anak-anakmu. Sama juga tuan-tuan dalam hadis Abi Dawud, Hindun isteri kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, isteri kepada Abi Sufyan. Sama juga. Dia mengadu kat Nabi, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid." Wahai Nabi, Abu Sufyan ni kedekut. Suami dia tu. Dia mengadu kat Nabi, "La yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhastu minhu akhastu minhu sirran wa huwa la ya'lam hal 'alayya fi dhalika shay'un." Nabi kata, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Hindul kata, "Wahai Rasulullah, suami aku ni kedekut. Syahih." Bukan bakhil tau, syahih. Apa beza bakhil dengan syahih ni? Dua-dua makna bakhil. Bakhil, bakhil lah pasal Melayu. Berkata bakhil, haji bakhil. Bakhil makna kedekut. Satu lagi syahih. Syahih ni lagi kedekut. Kalau bakhil ni orang Arab, kalau bakhil ni makna dia kedekut dengan orang. Tapi dengan diri sendiri, dia tak kedekut. Tu makna bakhil. Dengan keluarga dia tak kedekut. Tapi dengan orang luar dia kedekut. Tu makna bakhil. Syahih lebih teruk lagi. Dia kedekut termasuk dengan diri dia sendiri. Gaji besar, makan nasi sikit je, lauk sikit je. Bukan kerana jimat, bukan kerana bersederhana, tapi kerana kedekut. Itu dia panggil syahih. Orang Arab ni bila sebut syahih,
kedekut na'udzubillah kata. Tak, orang kata kedekut tak kaban. Kedekut sungguh lah ni. Syahih dia kata. Dia bagi duit kat aku tak cukup. Aku ambil sembunyi-sembunyi saja. Berdosa tak? Hindu kata. Nabi kata, ambillah setakat yang memadai bagi dirimu dan anak-anakmu secara baik. Mana isteri boleh ambil duit suami tanpa keizinan jika belanja yang suami bagi tidak mencukupi. Ha. Tapi kalau kita bagi cukuplah kepada dia, curi juga tak boleh. Ha. Malah sebagian ulama kata kalau isteri mencuri duit suami boleh dipotong tangan. Ha. Cuma kita mazhab Syafi'i saya rasa tidak. Ha. Tapi sebagian kata ha, sebab harta suami bukan harta isteri. Ha. Tahu. Ha. Ha. Melainkan apa yang wajib ke atas suami memberi kepadanya sekadar makan dan minum yang nafkah itu. Ha? Lebih pada itu dia tak boleh. Nak ambil suka-suka dia. Ha. Ha? Nampak? Ha. Jadi dikatakan kepadanya, tidurlah, semayanglah, puasalah, makanlah. Dan datangilah isteri-isteri. Ada isteri tapi tidak mendatangi. Itu dilarang dalam agama. Ha. Kerana itu semua fitrah. Tu. Fitrah. Tapi bila bulan puasa, Allah Ta'ala tahan sikit fitrah tu. Makan fitrah, tapi siang tak boleh makan. Tapi malam boleh lah tuan. Buka puasa. Lepas terawih mori lagi. Sahur lagi. Makan banyak kita ni. Sebab tu tuan sepatutnya, sebelum bulan puasa, tuan timbang. Lepas bulan puasa, tuan timbang. Tengok, ada turun tak berat badan dalam puasa. Kalau sebelum bulan puasa 60, lepas puasa 70, mana something wrong lah tu. Pasal apa? Patut bulan puasa turun berat badan. Tapi naik berat badan. Mana problem lah tu? Kecuali kalau anak-anak kecil naik berat badan tu tak apa, pasal budak ni memang dia naik. Kita orang dewasa ni tak naik dah, melainkan kalau kita lebih makan, naik lah. Saya alhamdulillah tuan, saya timbang sebelum puasa setiap tahun. Turun. Sebelum puasa saya timbang contoh 70. Lepas puasa 67, turun 3 kilo. Tapi lepas tu naik balik. Allah. Puasa tahun depan timbang 70 balik. Tak boleh maintain. Tapi bagus puasa ni sebab kita dapat jaga makan. Bagus. Sebab itu sepatutnya orang Islam ni sihat. Sebab Nabi kata wa antasumu tasihu, kalau kamu puasa kamu sihat. Tapi pasal apa kita puasa tak sihat-sihat? Puasa-puasa tak sihat-sihat. Sebab puasa dengan tak puasa sama saja. Kita bedah 24 jam makan. Siang tak boleh makan, kita pulun malam. Nampak? Sama jugalah bulan puasa tak boleh bersama isteri sedangkan itu fitrah. Tapi siang aje, malam siang aje, malam boleh. Jadi bila habis bulan puasa, Allah Ta'ala kembalikan fitrah kita. Itulah maksud Aidilfitri. Kembali kepada fitrah dari sudut kemanusiaan. Apa-apa yang Allah Ta'ala larang sebelum ini, Allah Ta'ala telah kembalikan kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa nama inna Allah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Apa nama cerita ayat Quran tu, ujung ayat puasa tu Allah Ta'ala kata bertakbirlah kepadanya supaya kita bersyukur. Pasal apa? Allah Ta'ala telah kembalikan. Untung Allah Ta'ala buat puasa Ramadan ni sebulan. Kalau dia buat setahun, tak nanya kita kan? Hari-hari tak boleh makan siang. Itu dari sudut keduniaan. Satu lagi dia panggil dari sudut keagamaan. Asal-asal manusia dia tidak berdosa sebenarnya. Dan begitulah daripada dia kecil, dia lahir itu manusia zero, tak ada dosa. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Manusia lahir atas fitrah, mana kata ada dosa lah. Walaupun dia anak non muslim. Kita ambil anak non muslim jadi anak angkat ke apa, tak perlu ajar dia mengucap dulu la ilaha illallah. Pasal mu dulu anak orang yang bukan muslim Islam ni, tak ayo. Lahir manusia lahir sebagai Islam. Pasal itu fitrah dia. Manusia Islam ketika roh, Islam ketika dilahirkan. Yang menyebabkan dia jadi tak Islam kerana perbuatan dia. Bila dia dah besar, dia semua berhala. Maka terkeluar dia daripada agama. Tapi asal manusia duduk dalam Islam. Pasal itu fitrah kita. Nampak? Manusia tak berdosa, itu fitrah. Bila habis bulan puasa, masuk Syawal,
kembali kepada fitrah dan sudut keagamaan ialah kita tidak ada dosa. Pasal bulan puasa ni memang bulan cuci dosa. Ha, untuk kita bersihkan diri kita daripada dosa. Puasa kita, semayang kita, baca Quran kita, tarawih kita, infak kita, itu semua. Sebab itu Nabi sebut Ramadan ila Ramadan kafar. Daripada Ramadan, pada satu Ramadan itu kafar, menghapuskan dosa. Sebab itu setahun kalender kita dari sudut ibadah bukan daripada Januari kepada Disember. Bukan daripada Muharram kepada Zulkaadah. Zulhijjah. Nak azam baru awal tahun boleh. In term of kita berazam saja. Tapi bukan dari sudut keagamaan. Kerana kalender tahunan kita daripada Ramadan kepada Ramadan. Itulah setahun ibadah kita sebenarnya. Nampak? Sebab itu dia panggil bila daripada bulan puasa, pada bulan puasa ni kita review kita punya apa nama amalan setahun. Nampak? Contoh dia macam tu. Jadi nak cerita tuan-tuan, tapi satu lagi fitrah juga. Tapi hak ni hak saya tambah sendirilah. Tak ada kena mengena dengan waktu syariah, tak ada. Sebelum puasa masjid surau tak ada orang. Bulan puasa ada orang ramai. Bila habis kepada bulan puasa, kembalilah kepada fitrah. Jadi tak ada orang balik. Itu saya tambah sendirilah. Saya nampak. Orang kata bulan puasa pasal syaitan kena ikat. Betul jugalah. Pasal ada hadis Sufi Datus Syayatin, syaitan diikat. Tapi ulama tafsirnya ulama berbeza. Sebenarnya bukan kerana syaitan itu diikat secara sedemikian, mengikut satu tafsir lah. Tapi kerana manusia ni dia lihat bulan puasa ni macam dia dekat dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, kerana bulan puasa ni dia anggap macam pahala tu besar. Nampak? Maka dia berlumba-lumba lah untuk buat amal ibadah pada bulan itu. Pasal dia ingat bulan afdal. Memanglah afdal. Tak dinafikan. Tapi kerana dia panggil persepsinya salah tentang afdaliyah, tentang agama itu. Dia salah persepsi dia itu. Sebab itu kita lihat manusia hanya berlumba-lumba untuk beribadah hanya pada bulan puasa saja. Saya heran juga kan, sebelum bulan puasa dia tak boleh mari masjid, tapi dalam bulan puasa dia boleh main. Sedangkan bulan puasa penat. Kerja kalau tak makan penat tuan-tuan. Saya cikgu ni kerja ringan aja sebenarnya. Tak kerja berat, angkat beras 50 kilo tak pun kan. Tapi sebab tak makan jadi penat. Makin tak kerja makin penat. Saya pencing ustaz, penat juga. Tak buat apa pun. Memang makin duduk saja makin penat. Puasa kan. Tapi bagi orang yang bekerja, kerja jauh pula tu. Malam larat dia mari surau. Kalau saya tak larat dah. Kalau saya kerja macam dia, saya duduk rumah semain tarawih seorang aja. Kan? Tapi larat mari. Mari tarawih larat tu. Tapi selain bulan puasa tak mari pula. Padahal lain pada bulan puasa boleh makan, boleh minum, boleh apa, boleh lepak, boleh sapu apa semua. Tapi tak main. Pelik. Pasal dia panggil persepsi. Dia semangat, semangat. Hilang semangat habislah, tak ada lah. Sebab tu kita jangan buat benda atas rasa semangat. Tak ada apa semangat ni, sekejap aja semangat. Kemudian insya-Allah taala kuliah yang akan datang kita sambung ayat yang ke-29. Itulah permulaan kepada bagaimana Adam alaihissalam setelah dia dibuang ke bumi, dan Allah Taala mula menceritakan tentang bangsa ataupun agama yang lain. Itulah agama Yahudi. Hari ini antara bangsa yang Yahudi ni tak ada problem sebenarnya. Bukan tak ada problem. Hari ni Yahudi yang jahat Israel lah. Dan sebagian Yahudi yang berada di negara barat pun tak suka kepada apa yang dilakukan oleh Israel. Pasal mereka ni Bani Israel, disebut dalam Quran dulu mereka bunuh Nabi. Mereka ni kurang ajar sikit.
dan mereka adalah ahli kitab yang asal sebenarnya. Jadi dia compete dengan Islam, that's why dia amat memusuhi Islam. Jadi itu kita perlu ingat, insyaAllah ta'ala. Jadi saya akan baca ayat yang ke-29 ini the next kuliah nanti. Ada nak tanya? Ada soalan? Ada soalan? Faham belaka? Jadi aku qauli azab. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafar dan surah Al-Asr. Bismillah. Alhamdulillah.